pencinta durian kayaknya wajib nyoba ya. Wangi banget, bismillah durian. Hai guys. Kembali lagi di Maja Official bersama saya Fikri 078 dan teman saya Yena @himi723_. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita ada di rumah Surabi yang bertempat di Jalan Kesatriaan, Tasman 6 Bandung. Dan dan di sini tuh kita pesan 3 jenis Surabi ya. Kamu pesan apa tuh, Fik? Aku pesan susu coklat keju dan ini minumnya limon Surabi strawberry. Kalau aku ini pesan yang asin ya guys, Surabinya smoked beef mozzarella sama minumnya lime jelly. Terus di sini ada menu yang best seller banget. Ini adalah Surabi durian, bisa dilihat ya. Lapanya tunggu guys. Kita ntar cobain ya. Oke. Okay. Yeah. Selain Surabi juga di sini ada menu-menu lainnya kayak jajanan yang lain. Kayak roti juga. Dan lain-lain. Roti, dimsum dan lain-lain untuk sekarang karena edisi Surabi jadi kita pesannya Surabi dulu. Yuk kita cobain dulu. Untuk protokol kesehatannya, teman-teman bawa hand sanitizer sendiri ya dan jangan lupa pakai masker. Oke, ini masih hangat, guys. Tebal ya. Jadi tadi itu sebenarnya Pik ulang tahun. Tadi berapa Pik? 20 tahun ya. Si muda banget. Selamat welcome to kepala dua ya Pik ya. Tadi gimana pesan kesannya untuk surprise? Berhasil banget sih anjir, enggak nyangka banget sumpah. Emang udah beda anjir dari sebelumnya si doi. Oh gitu ya. Ya kan doinya datang loh yang mau lilin itu ya. Oh gitu. Ya. Emang awalnya gimana sih? Soalnya emang gitu, emang udah dari sore emang bete banget gitu, ngebetein banget. Biasa drama-drama ya, gitu ya. Enggak. Tapi enggak nyangka banget ya. Enggak nyangka banget, emang berhasil banget sih. Pokoknya kita doain semuanya di ulang tahun Pik yang 20 ini semakin sehat terus. Apa yang dicita-citakan, wujud. Dan si kuliah Pik ya, dilancarkan kuliahnya juga. Oke, okay, dan langsung sama doinya. Guys, smoke-nya ya. Coklatnya banyak banget asli serius guys. Kayaknya mau pakai saus. Kita lanjut makan dulu ya guys. Lanjut makan. Yang terakhir dalam best sellernya kita cobain, lihat nih, pencinta durian kayaknya wajib nyoba ya. Yuk cobain, ini penuh loh si duriannya. Suapan pertama sama aku yang Pik.
Aku ngasih kendoreng. Kenikmatan duniawi guys. Woi. Ini enggak akan nyobain. Kita cobain. Wangi banget, bismillahnya. Pecinta durian, wajib banget pokoknya. Durian asli lah, asli. Guys. Mungkin segitu aja sih ya, dari cukup. Kita. Kalau penilaiannya gimana nih, Pik? Kalau menurut aku, keju susu coklatnya enak banget gitu. Emang coklatnya nggak pelit, kejunya banyak, mantap, worth it. Dan minumnya juga mantap. Kalau ya? Dari dinilai dari 1 sampai 10, 85. 85, oke. Okay. Kalau aku tadi yang asinnya smoked beef mozzarella lumayan ya. Cuma mungkin agak aku yang suka pedas, pedasnya kurang gitu. Tapi overall enak sih menurut aku. Kalau aku nilainya mungkin 80. Terus yang terakhir untuk menu best seller kita strawberry durian ya 90. 9 lah ya, 9 dari 10. Enak banget pokoknya. Apalagi yang suka durian, Fiknya. Wajib coba. Wanginya gimana, Fik? Wanginya emang hiliwir banget guys, sumpah. Hiliwir banget, saking durian aslinya dan selanya tadi udah lihat ya, tebal banget. Ya mungkin itu aja. Jadi kita makasih buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Ya. Tetap dukung kita terus ya. Nantikan konten-konten berikutnya. Oke, dah.